السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن اتبع هدى إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini yang mudah-mudahan dengan bermajlis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah barang siapa menempuh jalan di jalan tersebut dia mencari ilmu Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di antaranya nikmat sehat dan waktu luang yang nikmat sehat dan waktu luang tersebut banyak dilupakan manusia sebagaimana yang digambarkan oleh sabda, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni'matan magbunun fi ma minan ada dua nikmat yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia yaitu nikmat sehat dan waktu luang nah, kemarin kita masih dalam bab tentang keutamaan lapar dan sederhana bab ini kita disajikan hadis-hadis riwayat yang banyak tentang kesederhanaan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kesusahan mereka para sahabat dulu nih gitu, di masa-masa perjuangan agar supaya gitu, kita itu ketika menimpa musibah, menimpa kelaparan, menimpa kesusahan terhadap kita kita bisa bersabar gitu. kita bisa bandingkan gitu, di masa-masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita ini ternyata kesusahan kita itu belum ada apa-apanya dibanding mereka, mereka yakni para sahabat nabi sampai kemarin dijelaskan itu makan daun makan daun, daun daun pun daun apa daun yang ada durinya itu yakni daun kelampis jadi sampai makan daun sampai mulut eh, para sahabat nabi Muhammad SAW itu rusak berarti lama makan daun itu enggak sebentar itu jadi ketika perjuangan itu kejadiannya ketika perjuangan ketika beliau pergi berperang sampai makannya makan daun nih karena kekurangan maka makanan sampai rusak makanya kita itu sesusah apapun kita di dalam kehidupan ini apalagi di negeri yang merdeka yang bebas bahkan di desa itu nikmat sekali pengen jangan dong telo gini tanggane ono nih dewi jadi mudah sekali kita itu sebenarnya meskipun apa itu ekonomi ini kita misalkan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak sebanding dengan ujian pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak sebanding dengan keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berat sekali keluarga Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam itu karena beliau itu ketika mendapatkan rizki langsung beliau bagi bagikan sampai habis disisakan hanya sedikit saja untuk keluarganya sehingga enggak enggak sampai nyimpan sampai tiga, tiga hari. <tuh> nah, kemarin kita sampai hadis Khalid bin Umar, kita sudah baca. Terus keterangannya kau adanat ada wis tak baca tolong kang nih Tereng, eh, Tiring. Jadi keterangannya saya terangan tentang lafat nih, tak baca <tuh> nek neng gone terjemahan mungkin nggak ada karena ini keterangan dari Imam Nawawi <tuh> Jadi ada utawi ucapane utbah neng gone hadis tentang Khalid bin Umar al Adawi kemarin nge. Yang beliau ini kemarin di hadis ini menceritakan tentang makan tujuh orang yang makan daun nge. pernah nggih, pernah makan daun nggih. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Dadi qauluhu ta ucapan utba adzanat yaiku rupane ucapan adzanat. Wa ya qulu adzanat iku bi madil alif den kelawan den waca mad alif dipanjangno adzanat. Ai <tark> alamat tegese merohake apa dunia ini dunia itu memberitahu bahwa dunia itu sebentar kemarin itu nggih akan sirna ya. sebentar ya. dunia itu hanya sebentar akan hilang akan sir sirna ya. alamat wakulu tayu ucapan eodbah bisurmin yaitu rupane ucapan bisurmin wa yo kauluhu yani ucapan bisurmin iku bidomiso di kelawan dendomasote ay bing kita iha tegese pegote dunyo dunia akan kita tinggalkan ya menuju rumah yang selamanya yang abadi yang akhirat nih. Sebagaimana tadi tetangga kulo itu meninggal guys. Jadi pagi-pagi tadi kulo bertentang pekan nih, tetangga kulo meninggal nih. Beliau meninggalkan dunia ini guys. Bahkan beliau lagi usaha usaha sepeda tidur di toko kompresor, usaha nambal ban, lagi nambal ban dulu meninggal. <tuh -tuh. Boten. Neng kono, neng neng, kupas kono jadi beliau meninggal sakit, beliau di rumah sakit kemarin operasi terus meninggal. Itu menunjukkan dunia itu akan ditinggalkan sebagaimana hadis kemarin itu, kita tinggalkan menuju rumah yang abadi, maka pesene hadis kemarin yakni maka persiapkanlah bekal kita menuju rumah yang abadi dengan ya, sebaik-baik bekal yang kita punya ini ditujukan untuk menuju akhir akhirat. Wa fana ihalan apa itu sirnane dunya. Dunia itu akan sirna nggih. Wa qaluhu ta ucapane udbah yaiku rupane wa walat hadza'a ucapan wa walat hadza'a wa yaqulu wa walat hadza'a biha'in iku kelawan ha' muhmalatin kang den sungake songko titik maftuatin kang den fathah tumadalin mongko nuridal mujamatin kang den titik musaddadatin kang den tasdid tuma alifin mongko nuri alif mamdudatin kang den waca dawa ayat tegese cari cepet-cepet jadi dunia cepat-cepat akan pergi. Wasubabatu tay Iku bidomil bidomi sodi kelan den almu malati kang den suwungake songkotite wahya utawi az -subabah. iku al bakiyatu kerinan al yasiro tu kang sidik ya yani ini dunia MENINGGALAN meninggalkan kita yang tersisa hanyalah sedikit yang tertinggal sebagaimana tertinggalnya makanan di suatu wadah wakalu utawi ucapa, ucapane utbah Ya tasaw buha yaiku rupane ya tasaw buha ya qul ya tasaw buha bi dalam sadurunge ha e ya jama'uha ngumpulake sapa wong sing duweni adah kemarin itu ha sisane maka makanan wal kadidu tailafat kadidu wal katiru kang akeh al tali'u kang Uh, al mutalayu tur kang kebabeg waqulu te ucapane utbah qariha qarihat kori yaiku rupane ucapan qarihat wa ya iku bi fathil qafi dan fathah qafe wa kasir roe lan kasroh roe ategese saradadi fiha iku tetep eng cangkem apa kuruhun pira-pira catu jadi sahabat nabi Muhammad sallallahu itu cangkeme nganti catu gara-gara makan daun wih ngene rusak. Berarti ora mukur sedih sedih loh. Nanti ada keterangan di hadis selanjutnya tentang makan daun nih. sampai ru, rusak, orang mukur pisan sedina rong ndak sampai rusak. makan daun, dimakan lawaran neng di hutan, kan dimakan lawaran itu. Ora kulo dong telo mboten kulo dong telo enak ora ana no sambele enak kulo dong telo iku. Nah kulo niku riyen niku kulo pulep tak kira nek mboten enten mboten eca. Ya. Nah ketika kulo kena asam lambung pulep tak pangan gak ono ternyata yo enak, Pak. Enak Pak ternyata, Pak. Ya e, cobalah e, enak tenan. Nggih, eca ternyata nggih. Masyaallah, ternyata oh gurih ternyata itu. Nah, Iku dimasak di kulup nonton masakan kulupan. Ya. Tapi nih godong kelampis jadi pangan orang nih godong liane orang nih godong kelampis. Nah nih Arab pun nih padang puasa, orang nih misalnya mau kursai tek orang ngunuku kan padang pasir nih gue mangan nih nanti atau lor atau ki idul bekal ha habis. Dimakan makan sampai saat mau itu. Ya. Uh, sekarang hadis berikutnya. Wa Nabi Burdata bani Abi Musa al Ashari. Jadi katakan saking Abu Burdah bin Abi Musa al Ashari radhiyullohu anhu kala ngendi kau cinta Abu Burda. Akhrojat ngetokake lana marang kita. Sinten Aisyah tu ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kisaan eng selendang wa lan eng sarung goli don kang kasar jadi Buddha Isa pernah mengeluarkan selendang dan sarung kasar kalau matur sinten ibu Buddha Isa kubido dan pundut sinten Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi hada ini yang dalam nganggu iki iki pakaian lurum mutafakun ale. jadi di akhir-akhir hidupnya Rasulullah SAW Sampai meninggal itu hanya pakai pakaian yang tidak mewah, pakaian kasar, ya, karena memang sudah nggak punya yang halus. Karena Rasulullah, ketika mendapatkan rizki, dibagi-bagi, Memang punyanya itu, itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Adapun kemarin kita terangkan, ketika orang itu mempunyai harta yang bagus, ya, yang dipakai yang bagus. Nek nggak mau pakai yang bagus, yang bagus dikasihkan orang. Dia pakai yang jelek, gak apa-apa, nggak duwe. Apa -apa. ketika punya harus dipakai, karena apa? Allah seneng, ya roh asari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah seneng. Ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, wa amma bin nikmati roh fahadis. Ya, fahadis diceritakno. Diceritakno, juga boleh cerita, ditampakkan. Nggak harus omong, ya, ditampakkan, diceritakno, nggak status. Itu diceritakno, open, open. Ini dicerita, no nih, apa-apa, nih, ini nanti pamer, nanti Enggak hmm, status itu status umroh, status haji, ndak apa-apa sebenarnya. Nek niate gak apa, gak pamer karya. Niate menampakkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan gitu. cahane dipamerin apa -apa. nikmat ini gak apa-apa gitu. pameri nikmat mati, pamer amal. Nge. pameri nikmat, ben melet, ben melok bu, budel gitu loh. aslinya yang melet tuh, tunggu kulo nih u, wong awam, ya. E, ternyata ngingoni sapi, saapene berung didul nang dhewe-dhewe budal umroh. Eh. Jare critane nang kono iki ra ndek kesel jare awam nah. budal lho sing ngene iki ya melet nah, apa-apa nek -apa cerita. asal critane iku bukan riak, nggih. Bener-bener jarene ya Bener -bener. Jadi, pengen neh, pengen lungon neh, pengen rononeh ne, jare. Lah nek teko pengen rononeh. ya, rencananya coro duit tabungannya jadi yuk pengen ronon padahal lagi bergerak kono itu cerita ngotornya ya. pengen ronon nih jadi uang awam nih gue uangnya tapi temen ye. meskipun ilmunya sedikit tapi diamal no itu loh beda sih ilmu nakeh orang diamal no aku ngerti gue uangnya gue ngaji ceramah ngalor ceramah ngidul duitnya yo akeh bondoni akeh Nggih, senengane ngongkon kurban, senengane ngongkon lunga haji, dhek ra budal. Wo <laughs> iku somben apa iku mbebani dhek niku, dhek nene gak Bu, gak kurban mung tokang mbeli thok, dhek gak ngerti kok melok kurban. Kor, lah kula ngertos ngertos kurbane kok. Kula ngertos tiange niku. Mboten ngertos nate ngertos kurbane. Eh. Tapi ngongkon kurban terus padahal mampu, Napa? Ya dia ini ngene. Aku ngomongin belah, wangi belah. Aku pesmi lah oleh ganjaran, ngono. Ya bener oleh ganjaran, tapi ini kewajiban dewi. Nenek ngono tok. <gifat>, Wong dia ini yo mampu masalahnya kan ngonten masalah. Gitu. Harta ini ono gitu loh. Kecuali nih harta ini kau ono. Gitu. Nah, itu be beda. Jadi dakwah itu perintah apa saja itu boleh. Dia gak melakukan kenapa? Memang gak mampu, gak ada masa masalah. Tapi ketika dia memerintahkan orang, Dia itu mampu dia harus melaksanakan ngasih contoh gitu. Loh. Ngasih con conto. <tuh> nah, yang ngene ku ya wis di nggo sak ya wis di nggo rahasan-rahasanan ngono ketara kan ngoten. <tuh> <tuh> sak kancane dhewe ngene ku sing cerita ngene ku. Asline mboten kula, sak kancane dhewe sak sepahamhe cerita ngono. Ngongkon terus ora tau melok Eh sadawa dene. Mulane ngongkon semangat, ngajak semangat ngaji ya kudu kaya contoh semangat Ya kula ngajak semangat tak kaya conto. Ngene ning joko ana apane? apa Pak mantel niku? <tuh> kaya conto. Nggo mantel tenan aku, tuh, aku mantel tenan. Genane kudanan Pak mulai jati raga ngateh omah. Sampai rumah. Gini. Jenengan butuh mantel. Jenengan butuh mantel. Jati rogo mulai sugian. Nah, Kehujanan nih. Ya. Sampai rumah ya. Tapi mantelku mantel lengan ngene iki dadi wes wis. Jadi nih nikmat itu boleh ditampakkan, guys. Status api api boleh. Tujuannya apa? Tujuannya menampakkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan pamer gini. Pamer lain hal, itu masalah hati. Jadi anak wong guys, status apik-apik iki aja mbok nih. oh pamer jo. Tergantung hati, hatinya. Inna malam lam niat wa inna ma mana imriin ma ma'na wa ana wa amma binikmati rabbika fa hadisun nikmat ning kene iku maknane ning tafsir umum semua nikmat baik nikmat berupa harta maupun nikmat berupa nikmat agama maupun amal ibadah ya ini haji umroh terusan bermajelis taklim tiga status boleh tidak apa apa ya. karena nikmat di sini itu nikmat dunia akhirat semua nikmat baik harta enggak. duit nih kelar tuku mobil tiga status tidak apa apa sebenarnya wah kau naik kena ANPI ustad tidak enggak, enggak. Ain sudah ada tolaknya dari Rasulullah SAW baca dikir pagi sore dan yang paling inti itu tiga kul itu sudah Ain sudah tidak akan mendekat Ain itu karena apa dari pandangan orang yang mempunyai hasad dengki sehingga ketika dibacakan surat al falak itu sudah selesai sebenarnya Ain itu itulah Karo Rasulullah ketika kita menampakkan kebaikan jangan takut kena Ain. ya orang-orang sing terus jangan-jangan enak jangan apa posting kebaikan nanti kena ain jangan-jangan dia yang ngiri sehingga hak saat itu roh kebaikan orang lah orang lain seharusnya seneng roh alhamdulillah cak koncoku iso umroh so apa aku iso umroh harusnya seperti itu gitu. bukan kok terus dikomentar oh pamer umroh jepret jepret wah dan nandakan masalah hati nih, gitu. masalah hati gitu. umroh saya ke selfie selfie Nah, selfie naik itu tujuannya iki mau wa bini mati robbika fa hadis itu. Tapi tenan lho kudu iki tenan, hati ini harus dito ditoto gitu. Bener-bener ikhlas ten tenan. Bakulan pentol laris di. Ora apa-apa. Critakno wong kan ngoten. Ya, nikmat di sini sifatnya umum pak gitu, jadi baik masalah harta maupun masalah agama, yakni apa itu bisa sholat malam misalnya diceritakan temennya Alhamdulillah selama aku itu menghindari ini, ini, ini selama ini ternyata aku bisa sholat malam ketika aku siang tidur sebentar cerita misalnya ternyata bangun malam itu mudah nah, seperti itu bisa, nggak apa-apa sebenarnya hanya memberi motivasi karena apa tidur siang sedikit itu memang untuk bekal bangun bangun malam memberi <tuh> motivasi memberi motivasi jadi gak usah khawatir nih anak uang ngarani pamer-pamer ku jenenge suudon su suudon ku husnud nudon nggih ben dicontho nek dicontho melok oleh ganjaran lho Jadi Rasulullah SAW memang pilihan beliau itu, pilihan kita umatnya, insya Allah tidak ada yang mampu mencontoh dalam hal ini, sehingga apa itu mungkin sampai mau mampu ternyata bisa jadi keluarganya gak mam gak mampu anaknya gak mampu bujunya gak mampu bisa tapi nih Rasulullah Rasulullah mampu istrinya juga mam mampu sembilan istri mampu ganti pakanan sehingga Rasulullah ketika dulan dengan istri gak ada pakanan po poso mampu nih bang saya ki di bujuk gak ada pakanan ditundung kono metu metu gule gule mesti ngono <laughs> wes gule gule oleh ditundung nongwang marai bukan nongwang wae ngono malayan itu ya, Rasulullah tiga kan uang sampai habis itu ya. sampai gak duit simpenan gitu. cuma ayo terus karomahnya ada nanti ada karomah ya no karomah karomah gitu. dan nanti di hadis-hadis berikutnya nah, kemudian hadis berikutnya wa ansa dibeni abi wakos rodiyallahu anhu kala Iki lanjutannya hadis tentang makan daun gitu. Dadi ada riwayat yang lain menangkan ini di ketika beliau pergi perang. Ka lang ndika sinten saat binabi wakos. Ini satemene iku laawalu. Temen-temen kawitane wong laawalul Arabi, temen-temen kawitane wong Arab ro makang manah. Sopo wong Arab bisa min kelawan panah. fi Sabilillah yang dalam sabilillah. Jadi saat bin Wakos, saat bin Abi Waqqas dia mengaku dia itu yang paling pertama memanah di jalan Allah sabilillah perang. Walakat kunnalan teman-teman ana sapa ingsun. Iku naizu perangan sapa ingsun ma sallallahu alaihi wasallam serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malanange Kang ora ana. Iku kedue kita to amun utahe pakanan. lawwakul khublati kejobo godhong khubla Hai yakni godhongbla godhong Oh yo godhonge wit kang honor ini hobla godhonge wit sing honor ini utaiki godhong Hai cc Wadhe ala nutawi godhong eh iki godhong yaiku rupane asam godhong klampis. iki godhong. Eh, ini daun klampis kan wonten kini ada-ada yang mau tata, aku berhenti kan wahadah, wahadah, samuru wahadah, utawi ke godong yaiku rupanya asamuru godhong kelampis hatta ingkana sehingga yento ono hatta ingkana sehingga innahu innahu saat temennya kelakuan iku kana ono sopoh aduna salah si jini sangking kita Ekolah ya, Bro, teman-teman. Nekane hajat. Sapa haduna kamata do'u, kaya dene oleh nekani hajat sapa satu wedhus piye. Mangan godhong tok nggih. ketika kita buang hajat iki kaya buang hajate wedhus. Maksudnya piye? Mala nggih, hale ora ana iku laho keduwe kotorane ahat. kelton utawi campuran apa-apa mutafaqun aleh mukore sine bahane godhong tok heeh hmm. nek ngarane ngantek kaya apa iku kaya kam? kambing gak campurane ya wis godhong tok isine mutafaqun aleh sampe seperti itu nggih saking kelaparane nek gak mangan yo kuat singgo godhong-godhong lebung iki cara nang Palestina sing di syuting mangan suket kaya enak ngono suket diwangan. Iku mbo action mbo tenan iku. Mbo di syuting sing nyuting mereng anu. Mbo kaya-kaya enak yo. Ana Kaya-kaya enak mangan suket. Yo kita mari ning video ngono belum tentu real. Bisa jadi kan iku rekayasa. artinya wong ingin apa menampakkan sesuatu yang kelihatan ngeri padahal mungkin tidak dia membuat video kan bisa jadi itu kan kita kita nggak bisa nggak bisa percaya 100% itu bisa jadi settingan anak-anak disuruh makan terus diso syuting gitu kan bisa jadi itu jadi makanya video-video meskipun sebagiannya ada unsur bener itu tidak bisa dipercaya secara 100% ini cara kulangannya Wal khublatu ta yakhblahu bidumil haiklandan mahae almamalati kang suwungsong tutuh waes kanil bailan denjeng bae almuahadati kang den titik wa ya lan kayu klampis iku macem loro yakni pepohonan macem loro makrufane kang kinawuran karone min sajaril badiati saking kayu kang tukul ana ing alas Jadi kayu, kayu apa mau, kayu hublah ambaikan kayu samur, hublah ambaikan samur beda ya, agak-agak bodoh. Jadi hublah kayu, 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 kayu ini kayu, kayak no kayu kelampis ya bodohnya yang ada di tapi gedungnya yang ada di gedungnya kayak kayu kelampis. Tapi agak kelampis, jadi renoluru ini, hublah ambaikan kelampis. Klamp, Dua pohon yang ma'ruf, ini neng negonya harap itu, ma'ruf, tukul, ini negonya alas. berarti aslinya hidup makan daun-daunan lah ya bisa bertahan hidup ya caranya alas makan sak nemu ya. E. Wa ani bu reta radhiyallahu anhu kala kala rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Allahumma dholla ijal mungkin dari ake panjenengan dengan rizka ali muhammadin. Eng rizki ini keluargane muhammad kutan eng panganan sing ono kekuatan mutafakun alaih. Ini yani makanan po, pokok. Ya. Jadi Nabi termasuk memberi contoh nek berdoa minta makanan po, pokok. Sing paling penting wong duwe makanan po, pokok. Qala ahlul lugati qala ngendi sing Abdul ahlul wal gori ahli kalam nggih. Ahli sing roh apa itu makna-makna yang samar ini. Ahli kalam gori makna kutan utai makna kutan eh tegese mayasudu nggih. Sesuatu kang mbuntone apa mak aramaqah ing apa iku nek mana asline teng mriki ruh ya yani ing weteng weteng sing iso ngebeke wae weteng mbuntane wae weteng lecu Mangkone nek cara kene makanan sing ana kekuatane beras sampean makan godhong ora arah kwarek warek makan jajanan nuntentek wahilah takoki wis mangan turung-turung Wes mesti nek ku, isek golek-golek sego nek wong kene. Wis ta kae geso padahal is mimil wae lho, lek mangan, wayahe mangan tetep agek mangan, mangan, se sego. makanan kanggo kekuatan hutan, makanan nopo pokok. Nek makanan pokok ini kene ya sego kuwi. Dadi umpama mangan godongane lho gak ngarah wah, wareg. Mante. Wis tak lah mangan pentol lah yo, Bu. isek golek sego. wa ana biuraida radhiyallahu anhu qala qallahi demi Allah ing al la ilaha illa kan ora ana ilah ibadahiku maujud illa huwa kajoba al ladhi in, in yani in usaha temen kelakuan iku kuntuna sapa iku teman-teman tetanggenan utawa meletakkan sopo engsun bika bidi eng ati engsun yakni bimakna weteng engsun ala ala di ngatasi bumi minal jui sangkeng le lesu jadi abu Hurairah pernah meletakkan perutnya yang goni lemah ngabrek ya pekoro lesu maka abu Hurairah termasuk ahlu sufah ya. Nah, Lusufai Nabi itu Ya, ini orang-orang yang tidur di emperan Masjid Nabawi itu ada sekitar 70 orang ya, mereka itu tidak punya keluarga yang diikuti bertempat tinggal nggak ya, punya harta nggak ya, punya pekerjaan sehingga apa mertamu ini mas masjid oleh Rasulullah diarani tamune kaum muslimin sopawai oleh ngekei sugu suguan ini rizki Gowrono Neng ngone emperan masjid ku ono sahabat-sahabate Nabi sing gak duwe opo-opo. Kan niku karena hijrah dari Makkah wong ora nggawa opo-opo, gak nggo harta, gak nggo opo, Nye? Nah, iku sing sing ora nduwe pegawean, sing gak harta, gak nduwe opo, gak nduwe di Madinah, Nye? Maka bertempat tinggal di Serambi Mas, Masjid Jene Alus Sufah. Dadine dadi sufi iku, didi wonge terus rasa seneng mergawe iku. Kan wonten tirok-tirok <laughs> niku aslinya ya atau cara cara sen mergawe iku, kan nanti iku masa-masa jeda saja kok setelah itu Abu roh juga nggak begitu terus kok nanti wain wain nahulah saya temen kelakuan itu kuntu ono sepeng sun gie. la asyudung gitu itu teman-teman naleake sepeng sun alhajar watu waktu alabatnya atas petengeng sun aku juga pernah gitu Ma apa mengikat batu di perutku minaljui dari lapar. lapar sampai ngono. Bedane piye diketi watu yo malah gak lara ta piye? Cara menen ben kepenak nggih, kepenak. Mun kepenak lesu kan dipenet tangan ngeten iki lho. Nah, dikai watu ngabrek ning lemah, ning lemah ngono. Nah, brek pah saking lesune. Walakut kuantulan teman yang lungguh sapa Da umpama nek masjid gak mergahe gak apa-apa ana ono sing ngeteri berkat misale kok ora kleson tenan munggo. <laughs> oh ora sahabat-sahabat liyane ora eroh, pasane wis ana sing ngeteri kan ora digilir nek cara saiki mungkin digilir. Kan gak digilir ndi sing ngeter ndi sing keke. Ke Ternyata ora ono sing keke ya tetep kleson. Ngono ten. Nek cara Gus Badh disinggung apa kiyane kleson ngantek beras wae ra duwe santrene ra Pikirane apa kiyaine nduwe karomah. Wis pokoke mesti wareg mesti mah mangan. Bojoan kan tau cerita ngono. Dianggep kiyaine iki di nduwe karomah terusan pepeh apa-apa dianggep teko dhewe nganti -tek kleson raro jadi roh jer. Lah biyalah <gulisnya> rata-rata kan ngono lho iki kiyai utawa ustad pondok rata-rata kan mulang, ngaji, mulang ngaji, mulang ngaji, gak sempat mergawe. Dikirane kan wis wong hebat le ngono. Dikirane ngono. ketok ngono tapi jute kok cukup ya padahal ya asline ya kurang terus pepeh ketok cukup wah iku hebat tenan ngono lah cukup mau kur muni ngono tok ora gelem bantu ya ngantek kleleren jarene Gus Ba Gus Ba tau cerita ngono le ora roh kiai ne wis ulang perkara terus ora duwe apa-apa kok Jadi kayak yang ini kayak gini, beliau nih. sampai diikat watu nggih. Terus kemudian nggih, walakot qa'atu, teman-teman lungguh sapa ingsun. Yauman eng dalem siji dina, saking lesune akhirnya dhek duduk di suatu hari alator iki ming dalane para sahabat. Alladhi kang ya kang metu sapa para sahabat ning saking alladhi dhek metu ning pinggir dalan nyongok sing kira-kira dalan mang dilewati para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arep-arep dikeimangan maksudnya Cuma gak kondo, kan menahan diri, gak jaluk. Masalah e yo. Ketok koyo ra piye-piye ngono, kleson lah iku kan. Wa ing kuntu lan wa ina sate mekla iku kuntu ana sepengso Eh, sik sik. Fa Famarro, ngoten Famarro. e. ya kang metu para sahabat minuh saking aladhi, yani dia njonga nang gone dalan sing kira sahabat metu liwat kono ya. E. Pamar Rom mengko liwat sopo Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar liwat. Fasa al mengko takon sopo yang hu eng Abu Bakar an ayatin sangkeng ayat min kita bilas eng ayat sangkeng kita bulo. Dia itu itu takok ayat Al Quran pak. Nah. Jadi aku takok tentang ayat Al Quran. Masa al tu takok sopo yang hu eng Abu Bakar illa liyus biani supoyo marekake sopo Abu Bakar ni eng sun. Aku takok asli ini bentik keimangan tak tapi orang kondoni jaluk mangan kan dilarang Nabi meminta-minta itu tak kok ben ngerti Dewi lah karpengono. pengen aku Abu Bakar dijawab Abu Bakar tapi bar tujuannya dia gak tak kok asli nengi asli benti keimangan gitu benti parak karena Abu Bakar Famar romong kok liwatan sopa Abu Bakar walamnya falan orang agawe Abu Bakar gak dikeimangan lewat nganggur gitu. bar jawab itu di tak jawab itu ditinggal mi. mirip, padahal keleson gua buruh itu gak dikeimbangan deh ini ya sedang kono, terus itu mamar rambangku lewat di iklan yang itu umar-umar, terus umar lewat bahasa Al-Turah kata siapa yang itu, umar, an ayatin saking ayat min kita bilang, saking kitab buah dia takut tentang ayat itu itu itu, takut ilmu itu itu ini hukumnya itu ini, takut dalil ini itu itu ini bahasa Al-Turah kata siapa yang Omar illal yusbi'ani supaya marekake sapa mar, mar ning sun supaya dikei dikei mangan Omar tak kok iku. Ndak afamar romongke liwat sapa Omar falam falam mengko ora gawe sapa Omar rumar ngekei mangan. Nganggur kabeh arep-arepane. Mulane sampeyan raira-ira kleso niku kudune <goye> ora. Ana wong raira-ira kleso niku kudune ora. Ya Abu Bakar gak ora Omar gak ora nyamar. Pamar roh monggo lewat bi kelana yang sunsi tenan nabi Yusuf nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi Muhammad lewat bergui fata bersama monggo mesem sinten nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi Muhammad mesem hina roh hina roh ani ge indah makanin ningalis dengan nabi ning yang sun nah, ketika nabi melihat abu roh nabi Muhammad mensem paham nabi Muhammad seroh nih kira kira kelasan nabi abu roh itu oh noloh. jadi kepekaan luar biasa nih nabi Muhammad ini jelas Wa rofalan weruh sinten nabi mak ing sesuatu fi waji kang tetep ing dalam aja ingsun. Roh nek ra iku ra wong kleson ngoten. Wa ma fi nafsi wa malan apa wae nggih perkara fi nafsi tetep ing dalam ingsun roh ning atiku aku kepengin mangan gitu. Summa qala mongko nuri matur sinten nabi. Abahirin wahai Abu Hurairah. Kultum matur sapa ingsun labbaik ya Rasulullah. Nggih wae Rasulullah kalamat sinten Nabi ilhaq nggih e, nusul sira nggih kon ngetutna Nabi maksude kon, nget, maksud e, kon ngetutna Nabi wa madlan e, nerusake sind, budalan sinten Nabi fattabtu mongko anut capa pangsune nabi ditutang gurine Fadahola mongko mlebu sinten Nabi e, fasta fastazana mongko nyuwonake apa nyuwonake izin sinten nabi ya ini nabi mlebu mah terus njalukno izin ning gone keluargane nek Abu Hurairah ape mlebu ape mlebu mah nggih fa adina mongko paring izin sinten kanjeng nabi lima ring ingsun fa mongko mlebu sapa ingsun kemudian Abu Hurairah mlebu rumahe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu rumahe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ada sembilan rumah nggih ya. Ika diterangkan sing nemu mae istrine sing pundi mboten diterangkan iki bahwa jadah mongko nemu sinten kanjeng nabi labanan ing susu fi kodain yang dalam wadah pakola mongko matur sinten nabi min aina hadal laban min aina iku saking ngendi hadal laban utawi iki susu kalau matur sinten ahlul bait yakni keluargane nabi adahu nggih eng ing susu laka dateng panjenengan sinten fulanun au fulanah yakni fulan atau fulanah Kola matur sinten Nabi Abahirin, hey Aburrah kultu matur sampeyan labbaik kaya Rasulullah. Ana susu sak adah sak gelas lha mono. Dadi Aburrah lesu, Nabi mulai nang omah ternyata ono susu sak gelas itu. Hadiah dari fulan atau fulana. Aburrah dipanggil Abahirin hey Aburrah kultu labbaik kaya Rasulullah nggih wae Rasulullah. Kola matur nabi ilhak nusulo siro ila ahli sufah mareng ahli sufah yakni wong sing nemperan masjid mau kongkon marani ahli sufah yakni wong pitung puluh sekitar wong pitung puluh jadi ono susu di kongkon nyeluk wong pitung puluh pitung puluh fadu'uhu mongkong undang siro hume ahli sufah undang li marang engsun kon rene kola matur sinten nabi ya. wa, wa kola iya Kala mengatur sinarai wa ahlu sufah utaya ahlu sufah iku adyaful islami pira-pira daya uang islam. Layak wuna orang ngungsi sopa ahlu sufah ala ahlin yang atasi keluarga. Di hijrah uga ngungsi ni uang keluarga. Wala malin ura duwe bondo ala alahatin ura andwe uang swiji. Seng didadekno opo iku kumpulan. Gitu. Ida atadhu yang dalam nalika ne. Tekohu yang nabi opo sodakotun sodakoh. Napa Kang Ibu tulisane? Batang iki. Bahasa mongko ngirimake sinten Kanjeng Nabi biha klan sodaqoh ilahe maring Nabi Muhammad oleh sodaqoh dikirim ning nggone alusufah, wong sekitar 70 sing nemperan masjid mau. Wala miatan awal lan ora mekole sinten Nabi minha sange min. Ya minha sange sodaqoh saeane sing Nabi gak nyukuk blas nek harta sodaqoh, Nabi nek entuk sodaqoan langsung dikekno alusuf Sufah. melainkan yang saya lihat di ciri wayat ini anak wong terno sesuatu tak iki sodako tuh hadi hadiah ketika sodako maka diberikan ahlu su Sufah. nabi gak gak melok da, dahar ketika wongnya jawab hadiah maka diberikan ahlu Sufah. nabi juga ikut dah dahar itu maka nabi tidak menerima harta sudah sodako Wa idza atadhu lan ing dalem nalikane teko wae nabi apa hadiah tun hadiah nek hadiah teko ning gone nabi arsala mengko utus sinten nabi lehim maring apa uh, sufah wa asoba nggih arsala ngutus yakni apa iku ngirim utusan kanggo alusufah sufah nggih wa asobalan ngenani sinten nabi minha sing hadiah nek oleh hadiah nabi ikut makan hadiah tersebut wa asyrakahum lan berserikat sinten kanjen nabi hum Eng alusufah sufah via yang dalam hadiah nabi ikut makan bersama Para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau itu hadi, hadiah. Fasaani mongko, fasaani mongko, mereka teh nake nih enggson balika apa dari mengucapannya Nabi. atiku sedih, terus saya abu roh Nabi Ono susu saite di nyeluk nyeloah sufah abu roh hatiku sedih, sedih deh ini. Wah, jajannya aku harus yang mie mi susuku yang aku kanisklah. leson malah kok nyeluk wong 70 halusu halusufah sedih dene. Fa kuntu monggo matur sapa ingsun ing dalem maksud e niki. Ning ning ngomong ngene iki. Wa ma hadza wa ma lan iku apa to susu ya iku taiki albanu pane susu fi ahli sufah kanggo ahli sufah. Susu samene iki terus apa gandrane kanggo ahli sufah? ewong samono kae susu mukur ada. Kunto ana sapa ingsun wah aku. Kunto ana sapa ingsun wah aku luwe hak. Ana an usiba eng yen to mekule min hadal laban sing iki susu. Surbatan ing saom saombenan. Sa aku sing beroleh susune ku saombenan. Wong susune kur Kok malah kok nyelok ahli sufa. nang atine ngoten iki ambake. Ataqawwa biha kang ngalap kekuatan sapa ingsun biya kelawan susah. Saombenan sa niku mau. Fa idza ja'um mongko ing dalem nalikane teko engko nek kira-kira teko sapa alu sufah amara mongko perintahni ing sinten Fakung tu mengko ono sopo engson ana yo engson iku otihim awe sopo engson him alu sufa yang kau nih alu sufa teko mesti kau aku karo nabi kongkon kau ngekei susu mang neng gune alu sufa ngono kau aku agak ketu ketu mana no wama asa ngi wama asa ora wama asa ora ono opo mengkono mengkono E eh, menawa-menawa nggih, asa menawa-menawa nggih. Menawa, Eko an ya yanto to Ni engengsun min hadal laban min hadal laban iki susu. Nah kira-kira aluswa teka, terus aku nang kekno ning aluswa tak aku wis entek susu. Ngono ngeten. Wala miyakun la iku saking taat kepada marah Allah wa taati Rasul, yang taat marang Rasul sallallahu alaihi wasallam apa budun apa budun suming sumingkre. jadi kabeh perasaanku memang tak ilangno perkara taat ning nggone Allah mbek Rasul. Dadi wis wong jan diperintah Rasul piye man meneh nggih. Cara tak ombe mau saombenan aku wis wareg sakjane wong iku jatahku sakjane Tapi karena diperintah Rasul ya wis faatae itu mengko teko sampeyan hum eng alusufah. Oh, Akhire diteko fa'atu la mongko ngundang sopancaun humeng ahlu sufah faq mongko madrib sopancaun ahlu sufah wasta danu lan yuwan izin sopancaun ahlu sufah Fadina mongko pareng izin sinta nabi lahumareng ahlu sufah wa'a khodu lan ngalap sopancaun maja uh, maja lisa eh wa'a lan ngalap sopancaun ahlu sufah maja lisa umeng panggunan dudu'i minal beti sangkeng umah kola matur sinta nabi ya abahirin wa'i aburerah Qolam matur sapa sing ngendak bae Rasulullah nggih wae Rasulullah qolam matur sinabi khud faatihim ngalapo sira yakni ing susu nggih faatihim mongko paring sapa him ing alusufah qolam matur sinten abur rafahtu monggo ngalap sapa ingsun alqadha ing ada susu fajal tu mongko ndaeake sapa ingsun yaiku mandang sapa ingsun eko atihi maring sapa ingsun hi ing Uh, ada susu mau arojulah eng wong lanang terus dikekno wong lanang yakni ahli sufah yumang salah siji ahli sufah fa mongko ngombe sapa rojul hatta seger utawa arep sapa jadi akhirnya akhire wong mang ngombe sampai wareg tsumayrudu mongko mbalekake sapa rojul ala ing atase alqadha eng ada ada dibalekno nang neng nggone Abu Hurairah terus kemudian fauti fa fa mongko paring sapa ingsun Hi ing ada susu mau arrajula eng wong lanang liyane fasyrubu mongko ngombe sapa rajul mau hatta yarwa sehingga wareg utawa seger sapa rajul dikekno liane sampe wareg duma yarudu mongko nuli baliake sapa rajul liyane ngatesi alqoda eng ada susu dibalik no neh ora entek-entek fasyrubu hatta yarwa ngono terus fasyrubu mongko ngombe sapa rajul rajul liyane neh iki yarwa sehingga warak sapa rojol temaya ardu mangko balekake sapa rojol ala yang atus al qadha eng ada hatta intahaitunge ada dibalekno terus dikene rojol neh terus hatta intahaitu sampai teme sapa engson nabi sallallahu nabi, 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 nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sampai sahabat sabat nabi sing wakih mau wis warek kabeh sak ada susu gum entek la iki mleuke karo Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam betah lesu nganti ngono iku tetep mendapat pertolongan nggih. Lewat karomah, eh lewat apa iku? Mukjizate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten karomah nggih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam susu ada diombe wong sak Asabu Sufa ya, sekitar 70 orang sampai diombe Nabi juga enggak ha? habis. buatan nek niku sifatnya nek kepepet mawon, Pak. Nggih, nek wis mumpun kepepet cara mana wis bener-bener darurat baru Allah mendatangkan hal yang seperti itu Abu Hurairah sampai bu sampai ngabrek sampai di talenti waktu tengi kan wes banget parah ini bukan banget parah wes gak ono sing keimangan mah mana itu wes terus sampai Rasulullah nengi bagot rawa lan teman-teman bus warek gih al alkomu kaum ya nazwa kulhum kaum kabeh sampai warek Pak Koda mengkong alap sini tapi Al Koda yang ada. Dia saya rombong mobil Dewi Abu Rosing kelesan padahal ni. Yeah. Wong oh, spesial ni malah tinggure, no di, ting perintah. Iku spesial, iku Abu kan spesial gitu. Malah jajane ni dia saya ngombe di saya malah Wong kon ngombe KB. Dia saya rombong, ngombe. Saya kelengah atau lah atau lain saya kelesan ni. Bapa doa aku mengkong letakake sini tapi Hu Eng. Ada mau alayadi yang atas tangannya Nabi. Fa nadara mongko nilai sinten ning ngalis sinten nabi ilaya marengsun pata besa mong mesem sinten nabi. Ada dicekeli nabi terus ngajak boro mesem meneh. Mongko desa mesem ya ora. Ya. Fa kala mongko matur sinten nabi abahirin Eh Abu Rara kulo matur sinten ingsun labe kaya Rasulullah. Nggih wae Rasulullah kala matur sinten nabi Oh ngene kesayangan kok termasuk kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakitu nggih. Nah tepikiran sepo ingsun, ingsun Nabi ana yo ingsun Nabi wa antalan sira, awake Abu Hurairah kul tomator entong sedak ta leres panjenengan ya Rasulullah nggih. Dadi Aku ambek kue bayar Rasulullah oleh kerina niki, oleh siso kemana? Ya Rasulullah. Apa itu sedak tak benar? Ya Rasulullah, bayar Rasulullah. Kalau amat Nabi, ukut lungguh siro, fasyrob mengko ngombeo siro. Dia mangan tukang andum, mestinya bayang atek beliau nih, andum, tukang andum nih goni mulanang lanang nih bau. Dia ngatek. Akhirnya di kongon linggi kalau Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sunaiku du, duduk, duduk, gitu nih. Fakohan mongko lunggu sinten engsun. Fasarip tu mongko ngombe supaya engsun. Fakolam mongko matur nabi. Isrip ngombe sirah, Fasarip tu mongko ngombe supaya engsun. Fakmazala mongko raging sir gingsir sinten nabi. Yani senantiasa. Iku ya ngucap sinten kanjeng nabi. ishrab ngombe sirah, Ngono terus ngombe ngombe ngono terus. Hatta kulo terus ngucap sopan engsun. La walladhi bahasa kalam buten wahai rasulullah. Waladi demi dat bahasa kang mutus kang panjenengan bil hakilan hak ma ajidu ma ajidu orang nemu sepe lahu kang susu maslakan enggon liwat wes ga, ga iso liwat nes susu ne wes kuare wes barek wes gak sedeng kang ga enggon ne kolam matus nabi farini ini mongko uh, merohono sironi enggon yani pareng parengno engsun, fata itu mongko ngawih ake sopen nabi al eng ada susu fahamidha moko muji sinta nabi Allah eng o oh, Allah ta'ala wasa malan moco bismillah sinta nabi wa syarif ngunjuk sinta kanji nabi al eng luwe ane su susu rawal buho buho Ruakhirnya mandumi kabeh waraka kabeh iya muji pertolongan datang ketika kita itu susah kepepet makanya gak usah opo, gak usah minta-minta gak usah minta-minta jorong-jorong mikir utang jorong-jorong mikir utang ya kecuali sekal sekali sekali tempo ya. Gitu. kanggo nunjuk manusiawi tapi kalau masih bisa ditahan kita tetap bertahan karena ketika sudah mepet pasti Allah mendatangkan pertolong pertolongan itu gue hikmahnya di sampai kepepet pasti Allah mendatangkan pertolongan, gitu. 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 pertolongan gitu. rawaul buho buhori jadi abu ngante ngoten gitu. ngantik, apa ngante ngabrek ngante di seseli watu nih sampai linggih-linggih nyegat uang bentik keimangan tapi oh gak oleh ya, mereka karo nabi kan gak oleh meminta-minta kan meminta-minta itu sebagai orang minta bara api maka oh mereka itu sahabat nabi sampai kadang kleson sampai semaput tidak meminta-minta yumben nih sahabatnya roh yumben dikei gak meminta gitu. <laughs> sampai semaput piring sahabat-sahabat itu keleson sampai semaput itu sahabat liane kadang, kadang saya enak sing rongroh mereka saking menahan diri dari meminta min minta minta nek kita yang ndak pinjam seratus dulu pinjam seratus dulu yang ndak kita nah kita ikut jauh lah dari sahabat nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam mereka itu nek onok hadis bener bener diamalkan kita ndak kadang kadang Wes wae Islam ya ono ya ene wes hadise nggih ternyata gak diamal, gak diamalkan. Mulane ulama-ulama kebien itu orang hadis si jiluru, asal dia sudah mampu mengamalkan pasti diamalkan, meskipun sekali dua kali diamal, diamalkan. Untuk tanggung jawab ilmu, karena ilmu itu akan ditanya. Mulane termasuk Alquran hujah au aleka. Jadi hujah, ini hujah yang membela kamu au aleka atau hujah sing apa? menjadi saksi malah gak membela memberat memberatkan ya, mem -alaika, al laka be alaika beda ya, ini laka itu apa itu hujah bagimu tapi ini alaika sing memberat memberatkan mulanya ilmu itu nanti bisa memberatkan mulanya kita ngaji itu tentang apapun itu sekali tempo harus dikerja dikerjakan meskipun nggak istiqomah semuanya istiqomah aku milih milih beberapa amalan untuk istiqomah yang lainnya mungkin yang penting per pernah itu Mergo apa? Mergo ya ku eh, termasuk uh, eh, zakat atau sedekah ilmu ku diamal, diamalkan. <tuh> Hati-hati nggih. Hati-hati duwe ilmu akeh gak ono sing tau sing diamal, diamalno itu nanti akan memberatkan. Mulane kula niku kadang, kadang roh penghafal Al-Qur'an, belajar ning pondok tahun-tahunan. Ternyata mulai nih omahku aurotnya yuk saya si terbuka, nih saya si biasa melaku sih cincin cincin padahal mau itu padahal nih Al Quran ono pembahasan tentang aurat nanti bahayanya di situ Al Quran itu menjadi hujah alai alaiha nih kalau itu dia apa yang memberatkan dia mungkin roh ayat roh tafsirin gak buat amal amal no malah ngoten itu bahayanya di situ wis ne pondok mulai kadang-kadang kelakuane amalane isek ora ana bedane mbek wong awam niku nggih kadang kadah gak diamalkan ilmu yang dia pelajari kita harus beda nggih sing wis ngaji harus beda harus beda dengan orang awam umum harus beda nggih ana ciri khas tentang istiqomah tentang amalane itu harus ada wong ilmunya. kok kan harus beda Nah, wong umum misalnya mergawe ngedur mulai esok atau sore mergawe mulai engko surup, awak Yo yoga, wayahe duhur yang mulai. Meskipun saya tak bahas kaya nek adoh masjid gak wajib lah, tapi tetap ketemu nemenon dan eh, gak wajib lah ini, yang adoh masjid tetap nemen nemenon karena apa? Meskipun nih gak wajib juga dihukumi dosa, tapi dia ru, rugi itu, rugi gak datang jamaah tetap ru, rugi tetep nemen itu. <tuh> arus ana bedane nggih. Dadi waya mergawe salat. Kaya bonaan kowe sing melok kulaan solar iku. Ya kan ya kepondhok wong kula-kulaan rata-rata kan wis gak mikir salat, gak mikir apa kan wonten. Ngantri sak weneh dina-dina awake gloteh salat kadang kadang critane ngono wonten. Nah dipamiti tak salat C ngono ya ditunggu, no. <gantrian> ini, ditunggu, no. harus beda to tetep kudu ereng salat ora orang-orang sing gak salat bereng ngene roh wong salat lah asline seneng kok dhewe-dhewe sini yo pengen kenyataane yo akhire no, ngantri di... Elok, no, ngantri no. Mesti, yo, ditinggal salat lah kan, karena mereka sebenere mengakui kebenaran itu ngantin. sokor syukur, syukur bareng ngono ya ana sing tiru kan waten. Ngasih contoh iso langsung ngajak, ngasih contoh itu juga masuk kategori dak dakwah itu. Tak salat sik, misalnya saya nicir yang ngono, dijak sayan misalnya yang ngono, pamit lah. Aku tak salat sik, kan bisa. Nanti kembali, ngasih contoh lah intinya ngasih contoh sholat salat kena ya pancen kena wong ning gone di pembahasan ning gone hadis iku Barang siapa mendapatkan satu rokaat Maka dia telah mendapatkan salat kan, Jadi misalnya Apa itu? Sholat duhur Lagi oleh satu rokaat manjing asar Nah itu termasuk dikatakan sudah mendapatkan salat itu. Berarti kan waktu panjang sebenarnya Tapi kan kita mengambil yang lebih abdul gitu loh Ibu ya, orang isu waktu saya doa, yo panjang doa kan nontonnya. Panjang doa, tapi kita memberi contoh mengambil waktu yang paling af, Abdul. Gitu. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat nggih. Taufiyahnge meninggal cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadhiru baju besine Nabi Muhammad sallallahu alaihi iku marhunatun den gadhekake inda Yahudi inda Yahudiin maring wong Yahudi fi thalathina sa'an so ing dalem telung puluh sa'an so sa'i so min sa'irin cangkeng gandum 30 sa' so iku nek cara kilogram sekitar 75 kg mutafal he hadis orang bareng urung itu oh enggak, enggak. berarti kelancangan gitu Oh iya, kelancangan ya? Yeah. wan Muhammad ibn Sirin lan saking Ma'din Sirin anak Abi Urwah anhu kala laqad ra'aytu teman para sapa ingsun ni ing awak dhewe ingsun wa ini lan satemene ingsun niku la akhiru teman-teman apa iku jungkel sapa sun gabur jungkel sapa ingsun fi ma baina mimbar Rasulullah sallallahu ing dalem antarane nggih membari Rasulullah SAW ilah hujurati Aisyata temoko maring kamare ibunda Aisyah radhiyallahu anha jadi dari mimbar dia pernah opo tersungkur nggih gitu, dari di antara mimbar Nabi dan eh, kamare Ibunda Aisyah nggih. hale wong kang semaput. Opo alaya ing atase ingsun. Reh pernah semaput ning masjid. Faya jiu mongko teko sapa aljai wong sing teko Faya do mongko nyelehake sapa sing teko mau njelaw eng sikile wong teko alaune iki leher ingsun Malah sikile dikek gulune abure roh wayar lan uh, weruh nggih ya ng nekotake sapa uh, teko mau anine sak temene ingsun iku majnunun wong edan Wama lan ora ana iku bi sang utawi saking wong edan. Aku dianggap wongedan, edan. Padahal aku gak wong edan masjid nggih, perkara kleson nggih. Dianggep wong edan nggih. Nang iki misale kan kadang ora kenal bereng, pendatang mlebu masjid iso bot tapi kan juga banyak kan. Nah sahabat sendiri gak kenal juga ba, hanya itu. Mulane kadang ada seorang laki-laki bertanya kepada Rosu karena memang enggak kenal gitu lho. Ono tako, ini kajian gede ne orang takok sampean kenal to ora? Enggak kenal to ya, ono wong takok ngene kan tako, ini, tako, ini. seperti itu gitu. Jadi iki gak kenal bu roe romonge. Dianggep wong, wong bento dene. ma ora ana iku bi kedhewe ilal ju'u kejaba le lesu rawahul buhori. karena saking lapare sampai gelendangan yang mas ini masjid iku Abu Hurairah Abu Ben iki masalah Abu Hurairah sik lesu nggih Mulane sak lesu-lesune awak dhewe sik rung ngalahno lesune para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awak dhek gak sampai lesu ngate ngono lesu perkara kelalen ramangan ngono wae Wa Anaisyah radhiyallahu anha qalat niki taufiyah niki sedhus sinten rasulullah sallallahu alaihi hale utawi kelambine nabi iku marhunatun dan gadekake ing daya yahudiyyin ing dalam ngersane wong yahudi fi salatina ing dalem 30 e apane soan soe min sae saking gandum 30 sok gandum nek cara saiki Uh, eh, corok kilogramnya pitung puluh lima kilogram. Jadi uh, apa itu baju ini besi digadekan tujuh puluh lima kilogram syair gandum. Ini corok saya ini dijual beras pitung puluh lima kilogram. Pitung puluh lima kilo ini satu kilo ini corok ini piro saya ini pak satu kilo ini. Empat belas ya bu. Peng pitung puluh limo piro corok dihitung beras baik. Regane baju besi mahal ibu piro. Tahu enggak? Ya. 14.000 75. Rp1.500.000. Heeh. Ya, uh. ya memang baju besi kan nilainya mahal. Hmm, cara baju besi. Nun. Mau toh? Wallah alam gak ngerti Hubungan baik saja Hubungan baik saja pak Mereka kan apa itu juga butuh hubungan baik Bisa Bisa Gak ngerti yang jelas Yang jelas orang Yahudi mendapat keuntungan Yang pertama dia kan Kalau nggak ada hubungan baik dengan Nabi Muhammad Kan bisa jadi diperangi ya kan Nah, bisa jadi itu kan termasuk hubungan baik di antara uh, Islam dan non-Islam dalam keadaan damai kan gitu. Makan, tidak, seperti ini, seperti itu. Tidak ada, enggak ada, hanya pinjam saja sebagai jaminan, Pak. sebagai <ketukannya> <Hotel> jaminan saja, <in jaminan'' susugan> sebenarnya kan gade itu sebagai jaminan dan gade ini sebenarnya nggak boleh dipakai sebenarnya. Barang gade itu hanya jaminan saja nggak boleh dipakai sebenarnya mulainya loh. gade sawah itu keliru sebenarnya. Tiga digarap tiga sing gade. Berarti dia mengambil hasil dari memberi hutang. Itu tidak boleh itu. Nasi ini. gitu. Gade sebenarnya hanya jaminan. Aku utang desa satu juta, kalau jaminan ini aku gak kelar nyaur, ini kena didol, hingga nyaur satu juta, aku mau hanya jaminan saja bahwa dia akan nyaur hutang itu. Bukan untuk dipakai sebenarnya gede itu. Harusnya itu ya, harusnya itu hanya, itu. hanya 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 boleh hanya, hanya apa itu kalau sepeda motor sesuatu yang butuh dirawat itu boleh dipakai sekedar untuk perawatan saja itu. Indah gede saya tidak ngono dipakai sampai budget beda di gede itu. Isek apa? Isek berbu? Berbunga? gitu, nebus hmm. jadi gak bener gade yang sekarang itu gak bener secara umum ya, secara umum gade itu gak bener untuk sekarang gak ada apa nopo gak boleh dan baju perangai Nabi juga gak dipakai gitu. hanya jaminan saja mutafakun alaih ya. Jadi butuh e, uh, kemudian ya lanjutkan. Uh, Wah an Anasin Rodiullo Anhu Kolang ya. Jadi bagian saya ke Anas ya. Rodiullo Anhu Kolang nanti kau sinton Anas. Rohana nggih. Gak deak ya de An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallam dirahu eng. Baju besi Nabi bisa airin kelawan gandum. Wa masyaitu lan mlaku sapa ingsun lan Nabi sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi bi khubzi sairin kelawan gowo roti gandum. Jadi Anas Anas ya Anas bin Malik nggih ya, pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan Rasulullah sallallahu itu menggadekan uh, baju besinya. Beliau datang membawa roti gandum. Wa latin lan gajeh Hah? Sa waihalati waihalatin lan gajah sanihatin kang opoiku acur ajur gitu. ya maksudnya ya gajah cair berarti minyak ya minyak gue minyak ya gitu. walau sami itu lan teman-teman ngurungu sapa yang sunhu yang nabi eh sani hatin bukan ajur nih gitu. ihalah memang minyak yakni gajah sing ajur ya gitu. sing cair nih gitu ihala itu apa itu gajah sing cair nek sanekah itu sing ambune berubah wis tengik jadi minyak wis teng tengik itu jadi gowo minyak wis tengik jadi gowo roti gandum minyak sing wis tengik walau kau itu lan teman-teman kungu sopo yang sunhu nabi ya kulu hal yang ucap sini, nabi masuk mas, mas bahang gitu. ma asbah nggih ora ana apa ora manjing esok, nggih Ali Muhammadin keduwe keluargane Muhammad apa illa saun kejaba saksok. sok sak sok iku 2 kilo setengah kilo Jadi esok iki terus ini Nabi Muhammad gak keluargane Nabi wae gak nduwi, nge, pakanan ya gak duwe gandum sak sok sak sok wala amsa sore ya orang duwe esok orang duwe sore orang duwe jadi gak coro beras ya beras esok ini keluarganya Nabi Muhammad gak duwe beras rongkelo setengah gram misalnya coro beras tapi biar kayak buatan beras kayak gandum nih sore yo ya gak duwe setengah gram ya gak gandu. duwe wa inna melansir temennya keluarganya Nabi Iku latis atu abiyatin temen-temen sembilan rumah rawal bukhori. Jadi Omah songo, Nabi gak duwe cara beras rong kilo 1/2 wae nah, Boten mangan Pak Pos kabeh. Ketenangan, menya gak tenan. Nabi menya tenan, nek duwe kuat moten jenengan. kuat, bojone istri-istri Rasulullah orang-orang pilihan lho. Gande pakanan gak popo. Trimo. coba kita <laughs> woi sono ini keno omah cawe sana sepuluh kilo woi sono nonton nonton itu ndak rau no umpomo rau sepuluh kilo nih atm sono dwi e eh. jaga nih gue tuku iya nah ini kira sepuluh nggak Ya, rong kilo setengah gramnya gak duwe padahal bojo songo rumah sembilan ya. sembilan rumah itu butuhnya umpomo sedino sakelonan nggak mestinya harus gak paling gak sangat kilo tuh ya. Berarti ku saking kurang pada saat itu nih. Rasulullah sampai menggadekan itu gara-gara itu memang nggak punya. Di hari itu memang nggak punya makanan sehingga menggadekan nggak cukup dindum rumah sembilan itu sehingga menggadekan baju besi itu. Enggadekan itu untuk mencukupi apa? nafkah itu untuk mencukupi naf nafkah sembilan. Wong <meng> saya <tuh> 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 Lah nek kira-kira bojone kira-kira iso nrimo kaya istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin wayo pira ya Itu enteng. Kan ngoten. Saiki gak mungkin, kuat gak mungkin. Wallahu taala alam mboten ngertos kula. <laughs> Wallahu taala alam mboten ngertos. Nek istri-istri Nabi biasanya membuat roti ini. Mboten nek usaha dagange mboten ngertos kula. Mereka bersabar. Mereka bersabar. Nah, nggo sing karaya kan sing pertama, sing sembilan istri kan setelah Ibunda Khadijah. Setelah Ibunda Khadijah dan Ibunda Khadijah sendiri kan apa harta yang banyak itu sampai habis untuk dakwah itu. Kan seperti itu, sampai ya. habis untuk dakwah. Alihala tu tak alihala bikat sirin hamzati kelan hamzati. Iku asahmu gaje ada ibu kang acur. yakni minyak. Jadi gaje yang acur maksudnya wes jadi minyak. Wasaniha tu tak saniha. Iku binuni kelanon wal khailan kok al jamati kang dentite. Wahya utai saniha saniha. Iku al tagoyiros yang wes berubah hambuni. Jadi minyak ini berubah yang minyak tengah ini corok ini minyak teng tengewe cukup sahabat Nabi so kayak minyak tengewe sampai pada zaman pada saat itu gitu. diteri roti bik minyak oleh sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Nabi Rata Rasulullah anhu Nukola Lakotra itu teman-teman <tik> <tik> Rasulullah <tik> yang sabiina eng pitung puluh min alisufa seng alisufa ma ora ana iku minum setengah saking alusufah rajul taala alaihi kae ridha selendang ima kajaba izarun sarung waimalan apa iku ana kalane kisahun kemulurik qatrabatu temen teman uh, nyancang sapa asabusufah fi anake meng dalem uh, gulune asabusufah ditalekno gulune famin halan Iku setengah 2 saking kuluman Kuluman oh, wong sing duwe apa iku? Uh, kuluman wong sing duwe mang ridak mau Duwe selendang mau iku? Selendang sarung iku mau mau tawe sesuatu ya blugu kang nyampe opo manis ko ini ing kental loro amin halan setengah saking wong sing duwe selendang to sarung mau mau tawi selendang to sarung ya bluh nyampe apa mahal kae beni ing matakah, mata kaki sampe kuitok nggih faja 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 faya ma, faya mahumongko ma, ma, ngumpulake para julhu ing sarunge mau biade kelantange rajul kare karo hiatan krana kuatir antura ing yonto den den, den weruhi ya ni terlihat apa aratu arate arot, rajul wa muhori nggih sarungnya itu gampangannya merepet ini saya ini saya ombong ya, kalau merepet gebian kan kain suwean biasa terus disarung nong mawon, jadi merepet sama kayak kuatil kuatel kita auro auro ngepres, lalu buka saking gak ini wong azhabul suf sufah ini, ya ini wong sufi ini, wong sufi. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kana fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ono apa fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasure Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iku min adamin terbuat jangkeng lulang kh e, utawi gaya. apa iku isine lulang mau min lifin iku saking apa iku sabut kurma nggih rawahul bukhari dadi apa kasur Rasulullah terima saking sabut kur kurma ya ini orang gawe sing mewah-mewah ya. padahal sekali tempo Rasulullah itu mempunyai harta yang ba yang banyak tapi beliau memilih yang biasa-biasa saja hartanya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. adapun para sahabat Nabi Muhammad SAW ya banyak yang apa mereka itu pakaiannya juga bagus, kendaraannya juga bagus itu bah, banyak diantara sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhasil itu adalah pilihan kita mendengar cerita-cerita seperti ini agar hati kita itu merasa tenang, merasa bersabar, merasa konaah menerima yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kesusahan kita tidak sebanding dengan kesusahan pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semoga pertemuan ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak lupa pula kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina semoga diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan kajian kita ini bisa diberi barokah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan diberi kelancaran diberi istiqomah di dalam mengadakan mengadakannya wallahu taala alam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh